Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Kami tak pernah buat sebarang kenyataan resmi, kata pengurus Fazura. Pengurus kepada Nur Fazura yaitu Iman Tang mendedahkan dia termasuk peguam yang dilantik serta Fazura tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berhubung permohonan cerai yang dibuat Fazura terhadap suaminya Fatamin pada Jumaat lalu. Iman menegaskan pihaknya juga tidak pernah memperincikan butiran memohon cerai secara baik atau berkongsi tarik prosiding seperti yang tersebar sejak semalam. Kami daripada pihak pengurusan, pihak peguam dan Fazura sendiri mengesahkan tiada sebarang kenyataan dikeluarkan oleh Fazura sejak tular kisah permohonan perceraiannya. Permohonan yang difailkan adalah satu permohonan cerai dengan kebenaran mahkamah sebagaimana kehendak undang-undang, katanya kepada Harian Metro. Iman berharap pihak luar tidak membuat sebarang spekulasi mengenai konflik rumah tangga membabitkan Fazura dan Fatah.